Dikenali sebagai negeri di bawah bayu, Sabah bukan sahaja terkenal dengan keindahan semula jadinya, tetapi kepelbagaian warisan budaya dan juga kesan peninggalan sejarah yang menarik. Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah, berusia lebih daripada 100 tahun dan merupakan sebuah pusat bandar yang mempunyai banyak mercu tanda bersejarah. Ia pada asalnya dikenali sebagai Jesselton setelah Sir Charles Jessel menjadi naib pengerusi syarikat berpiagam Borneo Utara pada tahun 1899. Pada 22 Disember 1967, Dewan Undangan Negeri di bawah Ketua Menteri ketika itu, Tun Mustafa bin Datu Harun, meluluskan rang undang-undang untuk menukar nama Jesselton kepada Kota Kinabalu. Hai, saya Jason. Saya mengambil diploma in Tourism Management di UCSF Malaysia. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Jadi mari kita lawat tempat-tempat bersejarah di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Jadi jangan kita kasih lama. Jom. Okay, hai. Sekarang kami sudah sampai di Padang Merdeka. Jadi mari kita pergi tengok-tengok di dalam. Jom. Sebelum dorang memulakan perjalanan Heritage Walk, kita singgah dulu sebentar di Padang Merdeka. Untuk pengetahuan kamu, sinilah tempat kita meraikan Hari Malaysia yang disambut pada 16 September setiap tahun. Oke, sekarang saya berada di kawasan Menara Jam Atkinson, juga merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Kinabalu. Sekarang saya berada di Menara Jam Atkinson. Ini pun salah satu tempat yang bersejarah. Kalau kamu mau tahu lagi lanjut, saya akan cerita lah. Menara Jam Atkinson telah dibina pada tahun 1902 dan telah siap 3 tahun kemudian bagi memperingati pegawai daerah pertama Jesselton, Francis George Atkinson. Menara yang diperbuat daripada kayu ini telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah oleh Museum Sabah pada tahun 1983. Yang ajaibnya lagi, masih teguh sehingga ke hari ini, walaupun telah melalui zaman perang dan juga beberapa penambahbaikan. Sebab cantik lah kamu dua. Empat kah? Tidak. Satu,
Satu, dua, tiga. Okay, see you later. Makasih ya. Ah, sinilah nih salah satu tempat yang saya cakap tadi itu, yang bersejarah juga. Okay, kamu boleh datang sini dan tinggal lain kali lah. Mari kita pilih tempat lain, jom. Tempat ini dikenali sebagai Australia Place sebab ia merupakan lokasi di mana askar Australia berkhemah semasa dorang mendarat di Jesselton ketika Perang Dunia Kedua. Okey, sekarang kita sudah selesai singgah dari hujung ke hujung di kawasan Australia Place. Mari kita sama-sama pergi ke tempat seterusnya. Jom. Sekarang saya berada di Jesselton Point. Ini pun tempat yang bersejarah, tapi bukan itu saja. Sini lagi cantik. Mari kita tengok-tengok. Jesselton Point ini dulu dikenali sebagai terminal feri Kota Kinabalu. Tapi terminal ini bukan sembarang punya terminal tau. Sebab dulu pun ini terminal mempunyai kesan sejarahnya tersendiri. Oke, kalau kamu mau tahu, terletak di bahagian utara pusat bandaraya Kota Kinabalu, berada di Jesselton Point Waterfront ini sebenarnya mampu memberi sedikit sentuhan sejarah awal. Mau tahu kenapa? Sebab terdapat beberapa potret-potret lama bandaraya Kota Kinabalu yang terpapar di dinding-dinding bangunan di sepanjang laluan pejalan kaki ini. Ini ada dua lagi pondok telefon vintage berwarna merah yang seolah-olah membawa kita mengimbau kembali memori di masa lalu. Tempat ini merupakan salah satu destinasi pelancongan yang wajib dilawati semasa berada di bandaraya Kota Kinabalu. Okey, itu dia Jesselton Point. Kalau kamu tengok kan banyak pelancong datang sini kan? Dan di belakang sini pun ada gambar yang memang bersejarah. Kalau kamu mau datang sini ambil gambar, saya sarankan waktu petang sebab ada sunset. Kemerdekaan ini bukanlah takdir semata-mata, tetapi adalah hasil usaha murni, pejuang dan pemimpin terdahulu. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, marilah kita sama-sama menjaga maruah serta kedaulatan negara.